Walaupun calon Barisan Nasional BN Dato' Amizah Abu Adam merupakan pengundi berdaftar di Dun Ketari, namun beliau tetap meluangkan masa menyantuni pengundi dan petugas di pusat mengundi. Dato' Amizah memulakan lawatan di SMK Felda Cemomoy bagi melihat situasi sebenar proses pengundian. Alhamdulillah, hari ini hari pengundian di PRK N36 Dun Pelangai. Dan hari ini ialah saya pergi ke sekolah menengah saya ni sampai tingkat 5 di sekolah menengah Felda Cemomoy, dan alhamdulillah saya dapat melihat perjalanan pengundian berjalan dengan teratur dan juga dijalankan dengan baik, insyaAllah. Dan waktu ni pagi nampaknya pengundi-pengundi banyak masih beratur panjang juga. Ini menandakan satu perkara yang baik. Menurut beliau, kehadiran pengundi sepanjang pagi tadi di pusat pengundian SMK Felda Cemomoy Bentong memberangsangkan.